Pemirsa, kepolisian Resort Kota Bandung berhasil meringkus gembong curanmor yang kerap meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung. Dari tangan 7 tersangka, polisi berhasil menyita belasan unit sepeda motor berbagai jenis hasil kejahatan para tersangka. Kepolisian Resort Kota Bandung berhasil meringkus gembong curanmor yang kerap meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung. Dari 7 orang tersangka, 5 diantaranya merupakan residivis kasus serupa dan 2 sisanya merupakan pemain baru. Dari tangan 7 tersangka, polisi menyita 2 paket kunci letter T dan belasan unit sepeda motor hasil curian. Modus para tersangka yakni mencari kendaraan yang terparkir di halaman rumah korbannya. Modus yang pertama mencongkel kunci ya, lubang kunci dengan barang bukti yang tadi saya sebutkan, letter T maupun letter L. Yang kedua dengan berpura-pura meminjam sepeda motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 7 tersangka terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung dan dijerat pasal tentang pencurian kendaraan bermotor serta pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Regi Tia Prasaja, Bandung TV.